Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya jalan-jalan dulu di perkebunan ataukah pertanian lahan warga, dan ternyata ini baru dipanen, dan ini untuk siap-siap mau ditanami jagung kuning hibrida, karena pemasarannya sudah mulai ada. Ah, ini ternyata ada yang pasang jaring kruak, dan ini ada Mas Dadan yang menanam kacang tanah. Ini menandakan bahwa hama tikusnya udah mulai berkurang. Assalamualaikum Pak. Oh, Pak Haryanto ternyata. Ah, jalan-jalan. Enggak ada sayur kah? Wah, ini bukan sayur lagi nih, kacang tanah yang ditanam. Iya. Berarti ada harapan tikusnya sudah mulai berkurang. Sementara itu, ini juga kacang tanah, tapi di sana adalah jagung hibrida. Ah, subur, ah, subur sekali kacang tanahnya. Mudah-mudahan tikusnya beralih tempat makan ya, bukan di sini. Ini sudah mau tua, itu kacang tanah semua di sini. Ada juga talas, jahe, ubi rambat. Yang paling luas ini adalah jagung kuning. Dan ada juga cabe. Kalau rumah di sini ada memang rumah kambing dengan kandang kambing, dengan rumah ada 3 berder di sini, sebentar di sana ada 3 juga, di sini 1, ada 6. Ini mulai lagi dengan gambas kecipir, tuh kecipir merambat di pohon gamal. Kecipir, aku lari terpirit-pirit. Ini namanya Pak Camat. Oh, ternyata gagal di sini jagungnya. Ini kita menuju ke rumah saya di ladang. Beginilah jalannya kalau kita ke tempat ladang ya. Kalau dulunya ini bagus, namun beberapa tahun ini susah dikendalikan rumputnya karena hujan berturut-turut. Petaninya juga mulai berkurang karena lahannya kurang produktif untuk menghasilkan, termasuk adalah sawah rawa. Karena hujan di daratnya saja banyak itu. Tapi ini perlahan mulai dibuka kembali.
Ah ini, ya Allah, kalau dibakar ini pisangnya bisa mati, pohon mangganya bisa-bisa mati juga. Ini perlu penanganan khusus sih. Aduh, gawat ya rumput, susah dikendalikan, butuh biaya lagi. Sementara hidup merantau ini butuh kebutuhan sehari-hari. Ini kalau kita buka harus benar-benar produktif ditanaminya. Ya Allah, kembali lagi rumputnya. Aduh, ini hand tractor udah pernah lagi berfungsi. Akhirnya kita tiba di sini, guys. Capek juga jalan. Biasanya kita naik motor masuk, tapi karena jalannya becek, ini mamanya juga selfie-selfie di sana. Inilah pemandangannya kalau di sini. Oh, nangkanya banyak buah. Tapi hitam-hitamnya belum ada yang matang. Banyak buahnya ini. Nangka. Apalagi keluwi. Banyak buahnya, guys. Tapi belum tua. Ini mestinya dipadatkan ke karung. Iya. Oh, besar-besar ya. Ini menangis ini. Ada lubang-lubangnya. Ini lahan kami ya. Susah untuk dianu lagi, kecuali kalau diracun ini. Hujan terus sih soalnya. Ya Allah, kapan ini bisa kembali seperti dulu lagi? Penuh dengan tanaman ubi rambutan, ya. Jagung, singkong, timun, terong, bahkan semangka. Sayang ini mesin rumputnya rusak. Mari baikin dulu. Oh, kamu bisa bersih-bersih ini daunnya.